udah pukul 7 lebih 10 foto-fotonya udah selesai, kita eksplor ke sisi lain dari Pantai Sanur aja ya kawan. Ini udah ramai sekali di sini. Di sana adalah pantainya kawan. Di pinggir-pinggir pantai ini memang jalan trek untuk menyusuri sepanjang Pantai Sanur kawan. Ada banyak yang jualan. Kita akan coba jalan ke selatan. Di sini lebih banyak wisatawan lokalnya ya, daripada mancanegaranya. Berbeda kalau sunset di Kuta. Dan banyak juga yang jogging pagi. Tadi masuknya ke sini gratis ya tadi ya. Tadi ada parkir tapi nggak tahu ditarik sewa parkir apa enggak. Mungkin dibayar di akhir mungkin. Tadi di awal di pintu masuk tadi ini ada penyewaan sepeda ya, bagi kalian yang mau sepedaan pagi di sini cocok nih. Ini juga ada persewaan surfing ya. Tapi ombaknya kok kecil ya. Di tengah sana sepertinya ada ini, ada pemecah ombak. Mungkin hanya untuk belajar kali ya. Oke, kita jalan terus. Garis pantainya cukup panjang ya. Di beberapa ratus meter tuh ada bagian yang menjorok ke laut, kemudian dikasih gazebo. Kalau ini sepertinya helipad ini untuk mendarat helikopter. Ada persewaan kano juga ini. Oh bukan ya, surfing. Oh iya, kano ini. Woi, di sini ada gedung yang tinggi banget nih. Kok kayaknya paling tinggi deh. Ini melebihi pohon kelapa nggak ya? Masih jauh ya, jalan 700 meter lah kurang lebih. Ada bagian pantai yang masuk ke laut. Nah ini mirip taman nih. Ya di sini lebih rindang. Ada banyak dibikin permainan voli di sini. Oke,
Wah, jalannya masih jauh. Wah, itu sampai ujung itu. Oke, ada banyak orang olahraga di sini ya. Saya coba tangkap foto-foto yang estetik. A few moments later. Waktu udah pukul 8 kawan, udah panas nih. Waktunya saya pukut. Oke, sekian edisi Pantai Sanur. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Buat kalian yang suka video-video saya yang tentang fotografi, ya ini di like ya kawan ya, dan di subscribe kalau kalian suka. Nanti pasti ada video-video lagi tentang perjuangan mencari, mengejar sunrise dan sunset. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye cuy.